Sementara itu, pemirsa, untuk kurangi polusi udara di Jakarta, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur melakukan penyemprotan di sepanjang jalan protokol. 2 unit mobil pompa dikerahkan dalam proses penyemprotan. Dengan menggunakan 2 unit mobil pompa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur melakukan penyemprotan jalan protokol, tepatnya di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, hingga ke kawasan Slipi, Jakarta Barat. Penyemprotan dilakukan melalui sisi kanan maupun kiri. Hal ini dilakukan guna menekan tingkat polusi udara DKI Jakarta yang saat ini kian memburuk. Sementara itu, pemerintah juga tengah melakukan berbagai upaya mengatasi polusi udara di ibu kota, di antaranya akan memperlakukan tilang emisi bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yasmin ya?